acara Wacana Seni Borak Buku pada bulan April 2019. Saya ingin mempersilakan saudara Lutfi Ishak yang akan bertindak sebagai moderator pada sesi pada hari ini. Silakan saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Assalamualaikum dan selamat tengah hari, selamat sejahtera semua. Jadi selamat datang ke Borak Buku kali ketiga sempena pameran Aura. Jadi saya bertindak sebagai moderator pada hari ini, saya Lutfi Ishak, pengerusi Biro Penulis Muda Pena. Jadi saya mengeluhkan kedatangan semua yang ada pada hari ini. Jadi mula-mula saya nak jemput dahulu Datuk Bahazin, Datuk Baharudin Zainal atau dalam kalangan sastrawan dikenali sebagai Bahazin untuk mengambil tempat. Dipersilakan. Kalau dalam kalangan sastra, dalam kalangan sastrawan, nama Bahazin ini adalah satu nama yang tak perlu diperkenalkan lagi. Tapi memandangkan hari ini kelihatannya yang datang bukan sahaja daripada khayalat sastra, jadi izinkan saya memperkenalkan dulu siapakah dia, Baharudin Zainal, Datuk Baharudin Zainal atau Bahazin ini. Dalam yang pertama, beliau adalah seorang penulis yang konsisten menulis, seorang intelektual, seorang penyair. Sebagai penyair, beliau telah melahirkan dari zaman 70-an lagi beberapa kumpulan puisi. Antaranya yang paling awal adalah Perempuan dan Bayang-Bayang, Datuk. Bila sebut Perempuan dan Bayang-Bayang, Datuk senyum. Nanti nak tanya, boleh tanya. Sebab apa? Kemudian ada Catatan Tengah Malam dan beberapa kumpulan puisi selepas itu. Beliau juga dikenali sebagai seorang esei yang juga aktif menulis esei sehingga sekarang. Kepada yang ingin membaca esei-esei beliau, pada setiap bulan beliau menyumbangkan satu tulisan esei dalam Dewan Sastra. Dan kalau tuan-tuan tengok, saya ada bawa buku hari ini. Ini adalah kumpulan esei beliau yang dikumpul daripada tulisan beliau di Dewan Sastra sehingga pada tahun 2011, Datuk, 2011 atau 2013, tak pasti. Baik, itu dari segi latar belakang beliau sebagai penulis. Yang menariknya, beliau juga adalah seorang birokrat, mantan birokrat sastra tu. Datuk Baha pernah menjadi pentadbir sastra di Dewan Bahasa dan Pustaka kurang lebih 20 tahun. Kemudian beliau meletakkan jawatan, kalau kita baca alasannya adalah untuk menumbuhkan dalam bidang perniagaan. Ini alasan politik ke bukan, Datuk? Baik, dan dalam masa yang sama, pada zaman beliau juga, saya rasa satu perkara yang perlu sentuh sebelum kita masuk kepada tajuk pada hari ini adalah bagaimana hubungan beliau dengan semua semua individu dalam pelbagai bidang. Sebagai contoh, kita bercakap beliau adalah seorang birokrat, sudah tentu beliau dengan sendirinya melibatkan diri dalam perbuatan dalam apa hal yang berkaitan dengan polisi kebudayaan dan bahasa. Beliau juga adalah seorang pengkritik seni dengan sendirinya, kawan-kawan beliau adalah seniman. Dan kalau kita lihat di sini, sempena Aura ada Anwar Rashid, ada lukisan apa tu Piadasa, ada lukisan Latif yang saya rasa juga adalah sahabat-sahabat dekat kepada Datuk Baha. Jadi dengan latar belakang yang lebih kurang itu, saya rasa cukuplah kita nak nyatakan di sini, kita hari ini membawa satu tokoh yang besar. Dan apabila kita menjemput Datuk Baha ke Borak Buku, bila saya tanya buku apa yang memberikan pengaruh kepada Datuk dalam hidup Datuk, sebab Borak Buku ni adalah konsep bicara buku yang kita bagi peluang kepada orang yang kita jemput untuk membincangkan buku yang memberikan pengaruh dalam hidup dia. Saya pun bagilah Bayang-Bayang. Datuk, bincang novel ke? Tapi duduk tak lama lepas tu beliau nyatakan buku yang beliau nak bincangkan adalah ini dia, The Politics of Culture. Untuk pengetahuan Datuk, sampai hari ini saya tak dapat baca buku tu, Datuk.
Sebab saya cari di Kino tak ada dan saya rasa buku ni langka sebab yang pertama mungkin kena reference akademik. Jadi tanpa membuang masa, saya nak terus tanya soalan. Dalam banyak-banyak buku yang Datuk baca daripada zaman pelajar sehinggalah pada hari ini, kenapa tiba-tiba Datuk nak pilih buku ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja Lutfi, Raja Jeffrey. Pertama-tama saya ingin mengucapkan setinggi terima kasih kerana sudi mengundang saya kepada majlis pada petang ini. Yang pada mulanya saya tak berapa sangat nak datang sebab kerana Raja Lutfi ini selalu rapat dengan saya, jadi saya tu banyak hutang budi kat dia lah. Dalam arti kata tempat berbincang, dia orang muda, saya sudah generasi tua dah kan. Jadi saya nak pancing fikiran-fikiran orang muda ni supaya jadi rapat dengan dia lah kan. Jadi bila dia mengundang saya untuk acara ini, saya cuba jugalah kan. Sebenarnya saya buku ini sebenarnya, saya pun tak tahu di mana saya beli. Saya ni setiap kali ke kedai buku, mesti beli buku punya. Kadang-kadang on impulse. Bukan kerana saya buka-buka, tengok konten dia apa kan. Kadang desain buku tu pun akan menarik saya kan. Jadi aspek estetik pun akan memikat saya kan. Tapi dalam hal ini buku ini saya tak pernah ingat bila kan. Dan buku ini tak pernah habis saya baca kan. Kerana terlalu ilmiah. Cuma persoalan yang dibincangkan sangat dekat dengan hati saya kan. Iaitu politik tentang kebudayaan. Saya kira ini sangat relevan dengan masalah kita sekarang ni, bukan saja masalah politik tetapi masalah kebudayaan. Buku ni sebenarnya terbit tahun 2000 ya. Jadi sudah 19 tahun ya. Dan diterbitkan oleh The Center for Arts and Culture di Amerika ya. Dalamnya, isinya, saya kira kalau boleh dapat beli, sangat bermanfaat bagi birokrat budaya, intelektual, cendekiawan dan juga seniman. Sebab dalam kata lain, ini bukan teori yang kosong tetapi ada hubungannya dengan barangkali di mana-mana pun tentang politik kebudayaan ini, di mana-mana pun yang berlaku. Cuma tadi apa yang nak tanya saya, lupa tu. Mengapa Datuk pilih buku ni? Itu dia. Jadi saya rasa secara tak langsung saya umumnya saya terjawab. Saya banyak belajar ataupun menilai diri saya sendiri dalam pemikiran-pemikiran saya, kritikan saya, komentar saya tentang seni, kebudayaan dan masalah kemodenan. Jadi buku ini sangat informatif dan boleh membantu banyak kita menilai pemikiran-pemikiran kita. Saya ni kadang-kadang, tak tahu mungkin saya lebih, orang kata overcritical terhadap persekitaran. Tetapi bila saya baca juga, saya rasa mungkin saya dalam the right track lah juga. Ada nak tanya lagi? Okey. Bila kita bercakap tentang yang pertama sekali, tadi saya ada bercakaplah juga dengan Jeff dan kawan-kawan dari Petronas. Saya kata hari ini kalau boleh kita jangan terlalu terikat dengan buku ini. Yang pertama politiknya sebab saya belum sempat baca buku ini. Sebab saya memang mencari buku ni tapi saya tak jumpa.
Mungkin lepas ni saya boleh pinjam Datuk. Biasanya pembaca buku ni, perkara yang paling dia tak nak bagi adalah meminjamkan buku. Sebab pengalaman buruk dalam banyak-banyak hal, orang tak mengembalikan buku yang dia pinjam. Jadi Datuk, kembali kita kepada isu buku ni lah. Datuk selalu menyentuhlah dalam esei-esei Datuk tentang bagaimana perubahan kuasa atau status quo kadang-kadang adalah satu hal yang menakutkan kerana kita tak jelas dengan politik kebudayaan, isu-isu kebudayaan. Jadi pada saya harap soalan saya ini ditanggapi sebagai soalan yang di luar politik popular, kita melihat dalam skala politik kebudayaan. Bagaimana buku ini? Datuk kata Datuk belum habis baca, tapi sebab muatannya sangat berat. Dan buku ini memfokuskan hal-hal kebudayaan di Amerika Syarikat yang saya baca beberapa review. Jadi Datuk rasa ada mungkin ada beberapa cadangan-cadangan atau kupasan yang mana dengan berlakunya perubahan politik pada hari ini mungkin signifikan untuk Datuk kongsikan. Okey, saya kira berdasarkan persoalan yang dibincangkan dalam buku ini sangat banyak relevansi ya dengan masalah kita. Satu, kalau kita lihat negara kita ini merupakan plural, masyarakat plural, dan kita punya komponen ada suku bangsa Melayu, India, Cina kan. Selain itu di Sabah, Sarawak ada Iban, ada Kadazan, ada apa kan. Tetapi isunya apakah kita tahu ya jiran senegara kita kan ya? Barangkali kita lebih banyak tahu secara kasar masyarakat Cina, India, sebab itu hampir dengan kita. Tetapi bagaimana Iban, Kadazan, Murut dan sebagainya kan? Ini saya kira kita take for granted ya, orang pribumi. Tetapi kita sendiri tidak memahami mereka kan ya? Jadi yang selalu beredar dalam fikiran kita masyarakat Melayu, India, Cina. Bagi saya, di mana letak kesilapan kita dalam hal ini? Apakah sistem pendidikan kita? Apakah cara kita menangani kebudayaan? Saya kira dua dua itu ada masalah kan. Saya ambil sebagai contoh yang jelas ya. Selalu saya berikan pandangan, kalau kita lihat Kementerian Kebudayaan itu sendiri di bawah satu bumbung dengan Kementerian Pelancongan. Bagi saya agak pelik kan ya, sebab kebudayaan ini very encompassing dan sangat penting untuk kita fahami apa dia kebudayaan itu. Jadi bagi saya, maafkan saya, saya ingin bercakap terus terang ya. Tak apa sampai kepada pihak kerajaan pun tak apa kan. Saya nak bercakap secara jujur kan. Jadi kalau saya perhatikan Kementerian Kebudayaan dan Pelancongan seolah-olah macam nak menjual kesenian ya. Tetapi kebudayaan bukan kesenian saja kan. Adalah konsepsi satu-satu golongan itu terhadap alam, konsepsi dia terhadap ruang, konsepsi dia terhadap manusia, konsepsi dia terhadap agama, konsepsi dia terhadap hari akhirat misalnya. Dan konsepsi-konsepsi daripada ini akan menentukan nilai. Kefahaman kita terhadap konsep-konsep alam, manusia, masyarakat, negara akan menentukan nilai kita. Dan nilai-nilai inilah yang akan menentukan behavior kita, tingkah laku kita. Jadi masalah kebudayaan itu sendiri saya kira tidak diulas, tidak difahami dengan sedalam-dalamnya sehingga kita tidak dapat menyelesaikan isu-isu kebudayaan. Barangkali saya ambil contoh, dua contoh yang jelas. Ya. Saya pernah tinggal di Indonesia selama 2 tahun. Ya. So, Zain dan Munadir. Kan, ya. Jadi kita mempunyai 2 orang gaji ya. Sana murah kan ya.
untuk tolong-tolong rumah tak berjaya. Jadi kadang-kadang bila kita makan, kita ajak dia sekali. Kawan-kawan saya dari universiti tegur saya. Kan, eh? Dia kata jangan buat begitu. Saya kata kenapa? Dia pun manusia juga. Kan, eh? Walaupun dia bekerja dengan saya. Dia kata nanti dia tidak hormat pada kita. Kerana dia kata kita tidak tahu menilai diri kita sebagai tuan dia, kepada dia. Jadi dia pernah hina pada kita. Kalau kita ajak dia makan semeja, makan, eh? Saya terkejut. Ya. Dia kata jangan buat begitu, dia katakan. Eh? Kemudian waktu saya pergi Bali, ya, saya menyewa satu pondok gitu. Kemudian saya dan isteri nak pergi ke melawat ke Denpasar. Kan, eh? Kemudian kita minta kunci, nak kunci bilik semua. Kan, eh? Kata tuan, tak perlu, dia kata. Kenapa? Saya takut barang-barang tinggal dicuri apa kan. Rupanya bagi orang Bali semua ni ada spirit. Pokok ada roh, rumah ada roh kan. Jadi kita tak perlu takut ya, dan orang takut akan mencuri. Sebab dia takutkan roh-roh ni kan. Jadi saya membuat keputusan, kelulusan tak rumusan bahawa orang Bali ini walaupun ekonominya mundur, lebih sophisticated daripada kita. Kita memerlukan undang-undang untuk mengawalkan harta benda kita. Tetapi dalam sistem nilai dia, norma dia, dia lebih canggih daripada kita yang moden ini. Jadi kita selalu melupakan bagaimana masalah nilai menentukan fikiran kita, tingkah laku kita, dan reaksi kita terhadap orang lain. Saya kira hal-hal yang semacam ini dalam sistem awam kita tidak difahami betul-betul. Sehingga begitu Kementerian Pelancongan dicantumkan sajalah dengan pelancongan. Kalau saya tidak silap, Indonesia dan Perancis, Kementerian Pendidikan dan ini di bawah satu bumbung. Sebab kita harus mendidik orang mengikut kebudayaan yang kita kendaki. Kan, ya? Jadi ini bagi saya satu kesilapan-kesilapan yang besar yang kita pemikir, sastrawan, seniman harus turut berfikir. Jadi kita jangan taksub dengan karya kita, cerpen kita, lukisan kita, sehingga kita melupakan konteks di mana kita hidupkan. Jadi saya ingin mengajukan agar seniman, penyair, pelukis, pemuzik, seni tari mesti turut kritikal terhadap persekitarannya, kerana bagi saya itu adalah satu amanah dan tanggungjawab. Orang kreatif yang inovatif patut juga kreatif dan inovatif memikirkan kebaikan persekitarannya. Jadi bukan kita taksub dengan karya kita semata-mata sehingga melupakan konteks di sekitar kita. Kali saya berhenti setakat itu. Okey. Tadi Datuk ada berkongsi pengalaman Datuk tentang dua peristiwa di Indonesia selama dua tahun itulah. Bukan itu saja pengalamannya, saya rasa banyak lagi lah. Dan saya cuba nak kait balik dengan buku yang Datuk pilih ini. Jadi kebudayaan dari satu dimensi, kalau kita tengok pandangan-pandangan macam Gramsci yang melihat kebudayaan sebenarnya sangat berkait rapat dengan kerajaan, dengan dia panggil status quo, dengan sebab apabila sesuatu kerajaan itu menjadi kerajaan, dia juga memiliki institusi dan dengan sendirinya dia boleh mendakyahkan atau mengedepankan polisi dan dasar kebudayaan yang mereka rasa perlu. Tapi Datuk, kalau Datuk tengok dekat Malaysia, dasar kebudayaan kebangsaan kita dah bincang pada tahun 1970 lagi. Dan sehingga ke hari ini, okay, kalau Datuk, kalau semua kita perasan, dasar tu hanya tinggal dasar. Jadi Datuk rasa apa masalah di sini?
Apa pandangan Datuk? Okey. Minggu lalu tak silap, kita ada mesyuarat khas di Dewan Bahasa dan Pusaka tentang dasar kesusasteraan kebangsaan. Okey. Dasar kebudayaan ini jauh lebih besar, ya, lebih penting. Bagi saya, dasar, tak ada dasar pun penyair akan menyair. Kerana penulis cerpen akan menulis cerpen. Kerana, tetapi apabila kita jadikan sebagai dasar, berarti ada governmental interference. That is policy, kan? Yeah. Tapi dasar bagi saya, hari itu terlalu banyak perbincangan, ya, jadi tak jelas, kan. Bagi saya, dasar sastra kebangsaan ini mudah. Dalam arti kata, kesusasteraan adalah manifestasi imaginatif dan kreativiti seniman melalui bahasa, kan. Tetapi bahasa kita adalah bahasa kebangsaan, ialah bahasa Melayu. Jadi tidak sulit. Dia bertolak daripada perlembagaan tu bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Dengan itu automatiknya kita mesti anggap sastra kebangsaan itu pun sastra yang berbahasa Melayu, yang ditulis asli bahasa Melayu. Tetapi dalam soal kebudayaan, ini suatu hal yang sangat rumit. Sebab kita ada mempunyai masyarakat Cina, masyarakat India, masyarakat Melayu. Kemudian berlaku satu proses transformasi sekarang ini. Orang bandar sudah berpindah jadi orang kota. Sebelum saya kemari tadi, saya dibelanja makan kat dim sum. 99% makanan Cina tu yang customers, ya, Melayu. Jadi bagi saya terkejut. Macam mana kedai macam ini majoriti Melayu? Nampak tak ada langsung pun yang Cina, tapi ini makanan Cina, kan? Jadi dengan sendirinya saya menganggap ini suatu proses transformasi masyarakat Melayu generasi muda di kota, kan? Bukali kalau mak saya ke datuk saya masuk kedai Cina pun dia tak nak. Baru masakan tu pun dah put off dia. Tetapi sekarang ni generasi Melayu moden yang muda-muda ni very comfortable, kan, selesa makan, kan, ya, mi ke apa ke, kan. Jadi proses kemodenan dan anjakan daripada style kehidupan rural, luar bandar, desa ke kota ni pun, ini selalu lepas pandangan kita. Ini memberikan suatu nuansa yang lebih kompleks, ya, dalam masyarakat Melayu, dalam kebudayaan Melayu sendiri. Baik, saya adalah generasi radio, generasi tulis tangan dulu. Kemudian tahun 60-an bawa dia tak reta, kemudian dia komputer, kan, ya? Mandi air telaga, minum air hujan, elektrik tak ada, lampu minyak tanah pakai pintal sumbu, kan. Jadi saya melalui proses kemodenan ni daripada kampung betul-betul, pergi sekolah tak pakai kasut, kan, ya? Jalan atas tanah liat, kan, basuh kat sekolah, sebelum masuk kelas kutip rumput dulu, lepas tu buat gardening, buat kelas. Berbanding dengan sekarang ni, berarti sudah berapa, 60-70 tahun, kan, ya? Sekarang ni saya duduk di kawasan Shah Alam U12 tu, kawasan middle class Melayu, gated and guarded. Ini masyarakat Melayu moden, kan, ya? Dan saya yakin 70-80% daripada yang menginap tu adalah berasal dari kampung ataupun mak bapak ada dari kampung. Kali Bilal ke, Pulu ke, Polis ke, Pion ke, kata, ya? Tetapi cara kehidupan kita sudah tidak macam orang Melayu lagi. Kadang-kadang kita tak kenal, tak pernah jumpa pun jiran yang keempat duduk.
Ini suatu proses perubahan yang bukan traumatik tetapi sangat radikal yang banyak orang Melayu tidak sedar. So ini isu-isu kebudayaan, bukan sekadar masyarakat Cina, masyarakat India, masyarakat Melayu, tetapi dalam masyarakat Melayu sendiri mengalami satu anjakan kebudayaan, style kehidupan, nilai dan pandangan hidup yang sudah berbeza. Jadi kalau kita nak membuat satu dasar kebudayaan nasional, memang adalah satu isu yang sulit. Barangkali to be silent better. Kan, itu dari sifat kerajaan lah. Kalau saya menteri pun, to be silent is better. Kan, tapi walau bagai macam mana pun, dari segi kebudayaan, banyak yang orang kata wanting lah. Kan, dalam Kementerian Kebudayaan sendiri, kita ada museum, kita ada perpustakaan, kita ada heritage, warisannya. Kita ada arkib. Apakah kita gembira dengan institusi-institusi yang ada? Kan, institusi yang semua yang ada. Kan? Ataupun ada banyak lagi yang harus dilakukan oleh institusi-institusi bawah Kementerian Kebudayaan. Sebelum kita bercakap tentang dasar kebudayaan nasional yang sangat kontroversial, tetapi dalam rutin bisnes kita setiap hari, apakah institusi-institusi ini sudah memperhebatkan menjadi alat bagi penyatuan, kemodenan dan perubahan fikiran bangsa kita. Saya ambil sebagai contoh. Saya tengok dalam WhatsApp, kementerian banyak dah mengambil artifak-artifak daripada luar yang tersimpan. Saya ambil satu contoh sebagai perbezaan. Ada lagi banyak benda yang kita harus lakukan. Saya pergi ke Germany melawat National Library. Jadi perpustakaan negara dia bawa kita beredar tengok mana-mana. Kemudian kita tanya tentang collection dia. Di perpustakaan di Jerman, dia simpan buku tu bawah tanah. Dan dia susun tidak ikut subjek, tapi ikut tahun. Saya tanya, kenapa tahun ikut tahun tak ikut subjek dia? Dia kata, kalau ini buku ini 1,700, kan, lepas itu yang hujung ini 1,800, di antara 1,700 itu mesti ada 1,701, 1,702, 1,703 sampai 1,708, kan. Tapi kalau kau tak ada tu, tetapi yang awal ada, yang kemudian ada, mesti something missing. Kan, satu. Yang kedua, saya kata kenapa simpan bawah tanah? Kalau terbakar kan, air semua masuk. Dia kata sebab kerana takut terbakar tu air kita taruh di bawah. Sebab air mengalir tetapi dia boleh extract balik air. Tapi kalau di atas dia terbakar, dia habis terbakar semua. Kemudian saya tanya, apa buku-buku yang disimpan? Dia akan simpan semua buku yang ditulis dalam negara dan semua buku dari penduduk luar negara terjemahan daripada karya asli dengan. Kalau ada sajak, kumpulan sajak Jerman diterjemahkan, dia akan tarik. Walaupun Jepun terjemah, Kerasia terjemah. Kemudian, mana-mana buku di luar negara yang bercakap tentang Jerman, itu pun dia akan simpan. Ini orang kata kerja yang besar, kan? Barangkali kita belum sampai ke situ, kan? Jadi hal-hal macam ni, jadi saya ucap tahniahlah pada galeri Petronas ni. Ni perbincangan buku ni patut dalam bahasa buat, kan. Tapi galeri Petronas sudah extend dia punya, orang kata, bidang kekuasaan dia supaya lebih intellectual, lebih ada exchange of ideas dan apa kan. Jadi museum, perpustakaan ini mesti memperluaskan
bukan sekadar sebagai depositori apa yang ada, tetapi kita patut jadi fungsi sosial yang dari waktu ke waktu bukan sekadar menyimpan tetapi mengadakan dialog macam ini. Jadi kita tidak menyimpan barang-barang mati saja, tetapi menggerakkan fikiran supaya kita lebih canggih berfikir dan lebih memikirkan masa depan kita. Okey, Datuk. Datuk tadi ada sentuh. Saya akan buka audien bertanya lepas ini. Tapi lepas saya tanya satu soalan, Datuk. Tadi Datuk ada bercakap tentang kesan mobiliti sosial. Maksudnya dari penduduk kampung kemudian berpindah, migrasi lah, migrasi sosial ke bandar. Dan bagaimana saya rasa budaya consumerism. Mungkin itu yang Datuk maksudkan. Bagaimana maksudnya budaya consumerism itu telah membentuk kebudayaan baru. Bagi contoh Datuk sebut tadi, kalau zaman Datuk dulu susah nak tengok orang Melayu pergi makan dimsum lah contoh. Tapi sekarang ni 90% orang Melayu makan dimsum. Mungkin yang di Doli tu kot. Kemungkinan lah. Okey. Jadi Datuk, satu kekangan di sini bila kita bercakap tentang bagaimana kesan consumerism dan pengaruhnya kepada kebudayaan adalah consumerism sendiri sangat terhad kerana ditetapkan oleh pasar, oleh selera. Padahal kebudayaan itu selain dari satu segi ada benda yang boleh mengikut selera masyarakat, tapi dalam masa yang sama ada juga hal-hal yang perlu ditetapkan supaya dia mengikat masyarakat. Sebagai contoh, kalau saya bagi contoh, kalau kita nak minum air, kalau tak ada cawan ni susah. Jadi kebudayaan juga mungkin macam itu. Sebab kalau kita ada air, tak ada bekas apa yang mengikat air tersebut. Itu yang pertama, Datuk, soalan dia. Yang kedua adalah bagaimana selain daripada budaya consumerism dan berkaitan dengan politik kebudayaan ini adalah satu realiti baru media sosial. Kalau dulu zaman sebelum wujudnya media sosial, kita dengar autoriti bercakap, kita dengar institusi bercakap. Sekarang ni autoriti itu ataupun institusi-institusi ini sudah bukan tidak penting, tapi dilihat seakan-akan tidak penting dalam pembentukan kebudayaan. Jadi dengan dua cabaran ini, Datuk rasa bagaimana untuk kita mengatasinya ataupun berhadapan dengan realiti ini? Dalam hal ini saya tidak akan memberi jawapan lah, kan? Eh? Tetapi sekali untuk elaborate, kan? Eh? Satu, tapi kalau orang politik dia kena jawab lah. Saya tidak. Saya jujur. Begini ya, ini kembali pada masalah nilai ya, di mana kita satu masyarakat yang social oriented menjadi orang kata consumer oriented, kan? Eh? Ini proses perkembangan kebudayaan dan kekotaan, materialism dan sebagainya. Kembali saya ambil contoh saya, kan? Eh? Sewaktu Mei 69, kan, saya dimulai datang Kuala Lumpur tahun 59, ya, berapa puluh tahun dia, bekerja di income tax. Ya. Okay. Waktu itu Kuala Lumpur ni penuh hijau lagi, di Abang apa dan sebagainya, kan. Ya. Saya, generasi saya lah generasi yang membesar pada zaman penjajahan. Iaitu pada tahun 57 saya baru tamat sekolah menengah Inggeris, ya. Sekolah Melayu, sekolah menengah Melayu tak ada lagi tu. Jadi kalau tamat sekolah rendah nak melanjutkan pelajaran kena pergi sekolah Inggeris. Jadi saya banyak terdidik dalam bahasa Inggeris. Kemudian dah pergi form 6 di Anderson dalam bahasa Inggeris, pergi ke universiti pun bahasa Inggeris. Okey, itu dari segi bahasa pendidikan berbeza. Tetapi itu tidak merubah, ya. Tidak merubah kita punya jiwa, kan, dalam arti kata kita membesar dalam kemiskinan, dalam kemunduran, kan, ya. Jadi apabila saya dan generasi saya umumnya pergi ke universiti, keluar saja universiti,
kita sudah ada niat untuk berjuang untuk menyumbang kepada bangsa kita, kan. Jadi matlamat, kan, secara tidak langsung dengan natural tumbuh dalam jiwa kita. Jadi generasi-generasi saya adalah generasi Dato' Ahsan Ahmad, Allahyarham, Ahsan Ibrahim, Allahyarham Ahsan Ibrahim, kan, dan beberapa lagi. Saya selalu bagi contoh kepada kawan-kawan di Dewan Bahasa, kan. Saya selepas waktu cuti panjang di universiti pun, saya kerja di Dewan Bahasa sementara. Kerana ada suatu semangat serupa dengan kawan-kawan lain untuk melepaskan bahasa Melayu daripada kongkongan dan kemunduran. Jadi dengan sendirinya kita berjuang untuk memodernkan bahasa Melayu. Tapi itu bukan saya saja. Generasi saya tu pada umumnya selalu berfikir nak menumpahkan balik kepada bangsa. Walaupun kita graduate waktu itu berapa orang sangat kelulusan universiti, kan. Tetapi rata-rata semangat kita adalah untuk mencurahkan balik kepada masyarakat. Itulah di antara spirit Engku Aziz ke yang buat tabung haji, kooperasi, kan, walaupun dia seorang profesor yang sudah selesa, kan, Felda, Taib Andak, saya tak silap, kan. Orang-orang ini keluar universiti itu memang dengan secara natural nak berjuang membangunkan bangsa dia. Jadi saya terus bekerja diminta oleh pengarah itu, walaupun saya ada jaminan ikatan dengan kerajaan, tapi saya diminta kerja. Tapi zaman saya cukup mudah kerja. Tak ada masalah pengurusan. Kita bagi kerja pagi pada kaki tangan kita, petang dah siap. Sebab dia pun mempunyai spirit itu, iaitu untuk menyumbang, memperkayakan bahasa dan ilmu pengetahuan. Jadi nilai pengorbanan itu tumbuh secara natural kerana proses kehidupan. Tetapi lama-kelamaan masyarakat kita menjadi makmur. Nilai-nilai consumerism, materialistik semua ini mula creep in. Dan dengan sendirinya nilai-nilai individualism itu masuk dalam generasi baru, kan. Tapi kita tak boleh menyalahkan sebab the sense of competition, kan, sudah meningkat. Jadi daripada satu collective attitude kepada individualistic attitude itu adalah proses kemodernan bangsa kita. Dari satu pengorbanan kepada semua orang bercita-cita nak jadi hebat, kaya, nak naik pangkat, kan, itu sudah jadi, ialah kadang memang digalakkan supaya kita menjadi high achievement oriented person, kan. Tetapi dalam waktu yang sama dia memecah, dia fragmented the society, kan, dia pecah-pecahkan supaya aku jaga diri aku, kau jaga diri kau, kan. Jadi sense of competition sekarang ni dalam masyarakat kita memang hebat. Ada segi bagusnya supaya kita standing dengan kumpulan lain, ya, tetapi ada juga segi pemusnahannya, kan, ya, iaitu kita sudah tidak peduli lagi jiran tetangga, just hello aja, kan, ya. Inilah yang kita alami ini, kan, ya. Terutama yang paling tersiksa tentang masalah ini adalah masyarakat Melayu. Kerana kalau masyarakat Cina misalnya, dia daripada kecil dia bekerja dalam bidang perniagaan. Jadi umpamanya macam di kampung saya tu kedai kopi Cina. Jadi daripada anak kecil lagi dia sudah biasa menghantar cawan kopi, ambil duit, kan. Jadi soal service and reward, mata
kewangan tu dah biasa pada dia. Tetapi kita cakap Melayu tidak ada dalam jalur perniagaan tu. Hanya bila tiba sekarang ni baru digalakkan untuk berniaga kota. Jadi dia punya ambition tu bukan matang, tidak melalui satu proses yang matang yang menjadi personality dia. Kan, eh? Malahan timbul konflik, dia nak kaya, dia nak banyak duit, tetapi nilai dia terhadap kerja tidak sebagaimana yang mana. Kan, eh? Umpamanya, bukan nak kritik lah. Saya selalu komplain, saya dekat rumah saya ni ada taman, ya. Sampah plastik kan, eh? Berminggu-minggu tak dikutip. Jadi bagi saya, pegawai yang bertanggungjawab untuk menjaga kebersihan ni, dia tak timbul rasa berdosa tu. Kan, eh? Jadi nilai dia nak bekerja tetapi tidak menjalankan tugas dan tanggungjawab yang mana. Jadi kita ni banyak umpamanya nak naik pangkat tetapi kita tidak bina kan, eh? Sensuality kita, perfection dalam buat kerja, mendetail, rapi, betul kan, eh? Kan, eh? Bukan semualah. Tetapi ini kerana tradisi budaya kita kan, eh? Memang berbeza pertanian misalnya, tunggu musim baru buah, baru tuai, sebelum itu duduk kan, eh? Kan, eh? Jadi ini isu kebudayaan. Setelah identify semua ini, saya rasa inilah yang masalah yang harus ditangani oleh institusi kerajaan, iaitu bukan sekadar ada satu modern kompleks, tetapi kita kena rubah mentaliti, konsep kerja, pekerja-pekerja kita. Iaitu the mental revolution ni sangat penting kan. Sebab itu saya kadang-kadang berbeza pandangan dengan Tun Mahathir. Dia sangat kecewa lah. Orang Melayu malas dia kata. Ini berapa kali dia cakap. Kan, eh? Saya kata, dia punya observation tu berdasarkan pandangan dia betul. Tetapi dia lupa balik masalah kebudayaan. Kan, eh? Iaitu kita punya nilai, yang saya maksudkan nilai ini selalu orang tak boleh nak tafsir. Okey, nilai ialah sesuatu yang kita nak capai. Kan, eh? Kan, eh? Itu yang paling mudah to define what is values is lah. Kan, eh? Kita nak capai cara bekerja yang rapi, yang mendetail, cara bekerja yang cepat, siap pada waktunya. Ini kita kena tanam pada generasi muda kita. Saya kira inilah juga yang perlu diajar di sekolah, daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah. Kan. Bukan matematik dan sains tu supaya pandai mengira, membaca, kira duit. Tetapi akhlak, kerja, alat apa, ini pun saya tanam. Kan. Ini masih ada kelemahan dalam sistem kita. Jadi bagi saya, Kementerian Kebudayaan ini mesti melihat bukan sekadar yang eksternal dan dapat dilihat dan apa, tetapi juga bagaimana kita nak merubah mentaliti bangsa kita, bagaimana kita dapat berkenalan, tahu dengan akrab adat, resam, nilai-nilai, prejudis dan prasangka orang Iban, orang Kadazan apa, dan sejauh mana misalnya soal spiritual, nilai dan saling kenal-mengenal di antara berbagai suku dilakukan. Saya kira sampai hari ini kita masih tak tahu, tak kenal pun kawan-kawan kita yang daripada Sabah, Sarawak. Datuk macam nak kata sistem pendidikan kita selama ini gagal ke apa? Saya tak kata gagal lah kan. Tapi
kita selalu sebut, oh, anak aku dapat 5A, dapat 9A. Kan, eh? Jadi fokus kita. Kan, eh? Saya rasa perlu ada penilaian semula. Kan, eh? Sekarang ni pun... Jadi bagi saya, yang afdalnya Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan itu harus dicantum bagi saya. Maksudnya kalau Datuk boleh nak cadang, bukan kalau boleh, Datuk dah cadangkan pun bahawa polisi kita sekarang bukan polisi dasar kita sekarang yang memisahkan antara Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan itu harus menyatukan kedua-dua kementerian ini sebagai satu langkah untuk mengatasi pelbagai isu yang apa ni berlegar-legar dalam konteks kebudayaan tempatan. Ya Datuk, eh? Ya. Baik, tak apa Datuk, kita pendidikan tu bukan saja ilmu pengetahuan buku teks, kan? Tetapi kemanusiaan, kan? Baik itu Kementerian Kebudayaan, tapi saya kata masalah nilai, masalah adat resam, mesti dia juga, kan? Dari satu segi, hari ini kalau kita sebut Kementerian Kebudayaan, perkara pertama yang terbayang dalam fikiran kita apa? Menari. Subhanallah. Baik, minta maaf, ya. Tidak ada apa-apa niat. Baik, okey Datuk, tadi saya ada janji tadi untuk membuka peluang kepada hadirin yang hadir untuk bertanya. Jadi mungkin ada satu atau dua soalan sebelum saya kembali kepada soalan saya. Sebab saya risau suasana pada hari ini dahlah suasana sepi, ya. Datuk ada tulis sepi dalam ni. Okey. Saudara Rozan Arif. Ya. Mungkin soalan. Apa yang dilontarkan atau dinyatakan oleh para pengarang buku-buku sebegini, kan? Kerana kita lihat, ialah satunya permasalahan mungkin yang dikatakan revolusi minda tu dan budaya kerja dan nilai, mungkin kita masih lagi tidak didedahkan dengan buku-buku sedemikian kerana tiada terjemahan. Eh? Kedua, soalan yang susah sikit, yang selalu kita berdebat kalangan kita pun sehingga hari ini mengenai, ialah Pesan Datuk menyentuh tentang sikap, budaya, nilai, revolusi minda, dan kita bincangkan dah sekian lama dalam hal perihal kebudayaan, kesenian, kesusasteraan. Adakah wajar pada pandangan Datuk, komen Datuk, adakah kita, pasal kita berhadapan selalu masalah dikatakan penajaan, kewangan, di pihak kadang-kadang aktivis, sastrawan, karyawan, kita mengeluh tentang ekonomi, kekangan ekonomi, tak ada kos penerbitan, tak ada kos produksi, kita akhirnya gagal dapat audience, pendedahan, kita tak dibantu juga dengan saluran kerajaan, di pihak kerajaan. Kita sediakan produk, karya, tetapi malangnya di peringkat tahap tertentu, yang mungkin bersangkut paut seperti Datuk sebut, tak ada nilai perfection tu, siap kerja, attitude. Di peringkat mungkin komunikasi, penyiaran, percetakan, lambat pula. Dia tak membantu mempromosi kegiatan-kegiatan aktiviti kita. Jadi, tapi yang saya nak menyoal adalah, apakah kita perlu masih lagi bergantung kepada kerajaan, dan kerajaan perlu masih lagi menghulur tangan kepada kalangan aktivis budayawan, atau sebenarnya dah tiba masanya tahun depan dah 2020 perlu kita menunjukkan kita perlu lebih independen, lebih giat bermesra dengan badan-badan korporat dan juga mungkin institusi luar negara. Sekian. Terima kasih. Mungkin satu lagi soalan jika ada. Soalan Rozan tu dah ada beberapa layer tu Datuk, dia nak guna bahasa supaya tak menyentuh secara terbuka tu. Yang pertama, beliau kata
patutkah buku-buku seperti ini diterjemahkan? Saya rasa itu soalan mudah, Datuk dah angguk macam ya. Tapi soalan kedua Datuk, mungkin Datuk boleh cerita sikit, apakah hal kebudayaan ini, senian, sastra dan sebagainya, kita masih perlu bergantung dengan kerajaan atau perlu mengubah strategi hanya bergantung kepada badan korporat sahaja? Ataupun mungkin saya boleh tambah soalan di sini adalah, mungkin kerajaan sendiri harus menetapkan ataupun menyatakan secara jelas dalam polisi atau dasar mereka supaya badan-badan korporat harus mengutamakan apa ni, tajaan-tajaan macam yang Petronas buat ni, macam galeri buat ni, untuk hal-hal kebudayaan. Maksudnya 5%, berapa persen bagi kepada persatuan juga tak sesuai, individu dan sebagainya lah. Mungkin Datuk boleh ulas sikit. Okey, yang pertama ya, tentang terjemahan buku-buku budaya. Ini sebenarnya perjuangan saya dah lama. Umpamanya tertubuhnya Institut Terjemahan dan Buku Malaysia. Saya dan kawan-kawan antara yang terlibat membuat gagasan-gagasan tu kan, ya. Perlunya terjemahan kan. Kita buku macam ini sebenarnya tuan-tuan boleh ini ya. Ada dia punya ni, refer to website dia ya. http cultural policy satu perkataan .org ya. Buku ini ya, contoh. Memang sangat perlu diterjemahkan kan, ya. Banyak buku-buku daripada bahasa Inggeris atau bahasa lain kan, ya. Dan buku ini saja menyentuh banyak hal, bukan sekadar tentang bantuan kerajaan tetapi masalah globalisasi, internet dan sebagainya. Cukup komprehensif dan ada 25 artikel dalam ni, ditulis semua oleh akademisyen yang membuat research scholars kan, ya, dengan ulasan-ulasannya. Okay. Jepun yang begitu maju pun dia mempunyai banyak terjemahan kan, ya. Apa pula kita kan, ya, yang kita tidak dapat menghasilkan karya-karya asli yang yang begitu banyak kan, ya. Jadi soal itu saya ingat saya terjawab ya. Malah kita perlu memperhebatkan, saya tak tahu Dewan Bahasa kan sudah Fadli Akhati-nya sampaikanlah kan. Sebab itu saya selalu setiap kali saya berucap, supaya ITBM dan Dewan Bahasa mesti mengadakan sinergi. Jangan orang ni camp sana, orang ni camp sini. Kita kerjasama, ini untuk niat yang baik kan. Barangkali hasilnya bukan arithmetic progression tetapi geometric progression kan. Berlipat ganda hasilnya kan, ya. Tetapi yalah, masing-masing ada teritori kan, kadang-kadang susah nak bekerjasama, tetapi demi bangsa negara kan, ya, korbankanlah kita punya pride, kita punya apa kan, ya. Itu satu. Yang kedua, masalah kerajaan. Apa pun dari pelbagai segi, kerajaan mesti membantu pertumbuhan kreativiti dan innovation dan seniman-seniman kan, ya. Saya daripada dulu lagi telah memperjuangkan, bukan bagi duit ini tak, bagi tax incentive, iaitu hasil daripada royalty, hak cipta, jual painting ke, jual buku, novel ke, atas daripada 30,000 royalty itu baru di tax. 30,000 apa kalau seniman, berapa orang yang boleh dapat kecuali buku tek dia digunakan di sekolah, dia bayar royalty kan. Tapi janganlah cukai atas 30,000 tu baru cukai nak. Jadi itu adalah hasil titik peluh dia, imaginasi dia, kreativiti dia kan. Maka dia untuk tahun pertama tu janganlah cukai kan. Itu salah satu cara menolong orang yang telah menolong diri dia, bukan bagi duit gitu kan. Kemudian dulu saya pernah juga kemukakan waktu Dato' Anwar Ibrahim jadi Timbalan Menteri Finance.
supaya sistem perbankan negara memberi kemudahan kepada penerbit-penerbit, iaitu bukan bagi free duit tapi bagi loan with orang kata easy term payment lah, kali bayar selepas tahun ke ataupun dengan bunga atau faedah yang rendah kan, eh? Sebab ini bukan aneh, di negara lain pernah ada buat. Jadi kalau saya nak buka penerbitan, saya memerlukan RM200,000 untuk beli mesin type ke apa kan, eh? Jadi bank boleh bagi pinjam 80% ke, tapi janganlah lepas satu bulan dia minta bayar. Bagi easy term payment aja kan, eh? Dengan faedah yang lebih rendah daripada komersial biasa kan, eh? Malahan dalam buku ini pun, walaupun dalam sistem Amerika dia tidak mempunyai dasar polisi kebudayaan yang seperti Perancis dan Rusia, tetapi dia ada apa dipanggil endowment fund kan, eh? Dan satu badan yang memberikan bantuan. Endowment Fund for Art gitu kan, ada satu Endowment Fund for Humanities kan, itu di Amerika ni. Jadi apa pun kehidupan seniman kita, bukan senang nak buat filem, nak buat teater, malahan umpamanya Fauzia Nawi nak buat satu persembahan teater pun tempat nak rehearsal tak ada, nak bagi pelakon waktu berlatih minum ke kan, eh? Nak jual tiket pun bukan laku sangat kan, eh? Jadi kalau kita tidak bantu orang kata poket-poket kantung-kantung budaya ni, kesenian ni, dia tidak akan berkembang kan, eh? Jadi macam di Amerika dia banyak macam Fulbright, dulu Asia Foundation ni dia banyak bantu kita di Malaysia zaman 60-an, 70-an dulu. Jepun, Toyota Foundation. Kan, eh? Saya dengan beberapa orang menubuhkan satu yayasan, kan, eh? Dan dibantu oleh Toyota Foundation. Sampai satu ketika dia tidak bantu lagi, dia kata Malaysia sudah maju ekonomi. Kan, eh? Langsung mati kan. Eh? Kan, eh? Saya ingat dua soalan tu saya dah jawab kan. Apa ada yang ketiga? Tadi Datuk dah bagi cadangan supaya dilihat kembali Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan supaya disatukan. Kemudian Datuk juga ada banyak mengkritik tentang nilai sebagai contoh pada integriti dalam melaksanakan tanggungjawab dan sebagainya. Kalau saya boleh nak kecilkan lagi Datuk, ya. Kalau kita tengok hari ini dekat Malaysia, kalau daripada segi polisi dasar itu sebenarnya satu perbincangan yang agak rumit. Tapi dari segi yang lain, kita ada institusi-institusi yang memang dipertanggungjawabkan untuk apa dia maksudnya menggambarkan dasar dan polisi ini dalam melaksanakan tugas. Tapi hari ini kita lihat satu perkara juga adalah bagaimana institusi-institusi ini sepatutnya melaksanakan tanggungjawab mereka supaya hal-hal kebudayaan, hal bahasa, hal sastra ini tidak lagi menjadi satu masalah, tidak lagi menjadi satu masalah sebagai contoh. Saya bagi contoh. Kita ada institusi yang menggajikan, katakan ada 700-800 pekerja. Maksudnya untuk kos operasi bagi institusi ini pada setiap tahun jumlahnya bukan sedikit. Tetapi kita harus melihat institusi ini adalah sebagai akibat kepada wujudnya sebagai contoh sastra dan pesuratan. Tetapi kenapa kita tidak ada dana ataupun insentif ataupun dasar ataupun apa saja yang jelas sebagai contoh dana penulis untuk tahun menerbitkan karya penulis muda sebagai contoh. Pada tahun, setiap tahun katakan 1 juta. Kenapa tak ada? Tapi kita ada dana yang khusus untuk sebagai contoh menggaji pekerja-pekerja budaya.
Dari satu segi, apa pandangan Datuk? Buku ini diterbitkan oleh The Center for Arts and Culture, kan? The Center for Arts and Culture ni bukan badan kerajaan, tetapi dia buat research, dia mencari data dan mengemukakan pandangan-pandangan dan kritikan, kan? Jadi ini badan sangat berfungsi, kan? Sayangnya kita tidak tak ada badan-badan yang macam ini. Selain itu, ini self criticism lah, ya. Kita banyak persatuan, persatuan. Tetapi persatuan kita ni apa nak kata, ya? Dia tidak vokal, tidak artikulat, tidak berani, bukan mengecam, mengkritik, membuat tertuli, tetapi orang kata memberikan kritikan, pandangan dan komentar yang rasional dan konstruktif, kan? Ini kelemahan persatuan-persatuan yang bukan kerajaan kita, kan, ya? Jadi saya kira kita mesti membangunkan suatu sikap mental yang kritikal di kalangan seniman-seniman kita. Nanti tak dapat duit lah tu. Tak apalah, kan? Daripada kita tak dapat duit, lepas tu kita diam je, lagi teruk, kan? Betul, betul. Lebih baik tak dapat duit tetapi kita menyatakan, bukan kita nak masuk poket kita, yeah, tetapi untuk kegiatan-kegiatan kebudayaan, kan? Sebab itu kalau mengikut dalam buku ini, perlunya badan-badan yang sukarela ini untuk memperhebat dan memperkayakan kebudayaan dan civic minded masyarakat, kan, ya? Ini bukan apa, kadang-kadang pencemaran alam pun penulis kita tak berani nak kritik, kan, ya? Saya ambil contoh, ya. Di depan rumah saya itu ada dekat 200 ekar tanah dulu kelapa sawit habis hijau itu ditebas, kan? Dan sekarang satu badan pembangunan yang kaya, kan, sudah taruh semua itu, habuk dia masuk rumah, bila itu masuk semua rumah. Berarti saya tafsirkan badan kerajaan menjual tanah ni pada orang kaya, kapitalis besar. Kapitalis bangunkan tidak ambil kisah tentang masyarakat, tentang pollution, pencemaran alam, kan, eh? Boleh masuk ke rumah orang, kan, eh? Jadi ini saya kira peranan seniman, kan, eh? Pengkritik sosial, kan, eh? Untuk berani bersuara, kan, eh? Sebab itu saya rasa budaya bersuara dengan rasional dan dengan kritikal ni mesti dikembangkan di kalangan badan-badan penulis dan seniman kita, kan. Okey. Kita menghampiri 4.30, tapi saya rasa kita lewatkan sikit, mungkin 4.40, 4.45, sebab tadi kita mula lewat sedikit. Jadi mungkin ada satu atau dua soalan. Saya risau bila tengok semua orang mata lali, sekejap-sekejap pegang belakang tengkuk, ya. Mungkin ada satu soalan, satu atau dua soalan, sebab kita sebenarnya sesi terbuka. Datuk ada berbicara tentang buku ini sedikit, Datuk juga dah berkongsi sedikit pengalaman beliau sebagai pentadbir, idea-idea beliau untuk mengatasi hal-hal kebudayaan. Okey. Dr. Siti Zainal. Nak kritik saya pun tak apa, kan? Saya nak feedback, kan, ya. Terima kasih Datuk Baha dan juga Rufi dan Ketua Nasir. Saya mungkin kita sejalur sikit ni kerana dapat pendidikan dari Indonesia. Yang kita lihat ialah pemikir budaya tu begitu kurang sekali. Jadi tidak ada suara vokal untuk menyampaikan bantahan dan sebagainya. Itu sudah kita didik di IPT. Kita ada kursus seni budaya. Selepas 48... Dekat sikit. Oh ya. Okay. Ya. Ini pengalaman saya lah, ya. Jadi bagaimana masyarakat biasa, masyarakat umum bersahabat baik dengan para seniman, ya. Tadi Dr. Bahar juga seniman harus memberi, ya. Jadi apa yang saya lihat sekarang ialah tadi persatuan yang banyak tapi tidak bersuara. Karya juga banyak tapi biasanya berada di kelompok masing-masing, ya.
Jadi bila ada perbincangan, hanya kelompok itu saja yang datang. Bila buat di Dewan Bahasa, orang itu juga datang. Jadi bagaimana kita merencamkan kegiatan ini lebih tidak formal, lebih terbuka. Ini dilakukan oleh kawan-kawan seniman kita di Thailand, juga Indonesia dan juga Filipina. Jadi kita ambillah tahun-tahun angkatan, mungkin kalau Tok Bahar masih ingat, kita ada Sulak Sibah Raksa, aktivis ya, seangkatan dengan Mota Lubis dan juga seangkatan dengan Sultan Takdir Ali Shabana. Dan di Malaysia kita, seniman kita lah Pak Datuk itu ya, Datuk Osman Awang, yang mula menerobos pergi ke tim dan membawa pena dalam tahun-tahun 70-an. Selepas itu kita tidak melihat lagi, kita hanya menunggu bila si Right Ward memberi kita gelar. Kalau di Thailand, yang meneruskan kegiatan-kegiatan penerima si Right Ward itu adalah mahasiswa. Saya cuba buat itu dan mahasiswa saya kata apa? Yang menang adalah penyair-penyair dah terkenal. Apa sumbangan penyair itu pada kami? Jadi mereka dari awal sudah meminta. Jadi kita ada grup pemisi waktu itu, Warna Razuhar yang menjadi terakhir, Nawawi Muhammad, yang ikhlas mengundang si Right Ward bercakap, tapi di kampus kami lah, di UKM. Lepas sekarang tidak ada kegiatan begitu. Jadi anak muda juga harus berani. Ya? Tapi sekarang yang berani sekarang ialah anak-anak yang independent group itu. Tapi tahulah pemikiran mereka setakat mana, mereka tidak fikir soal nilai budaya tinggi, bahasa tinggi. Jadi bila Petronas melakukan hal-hal begini, selama ini seni lukis ya, tapi sering mengadakan dialog, ini satu jaringan. Tetapi kampus kita tidak peduli. Dari mana yang ada hari ini? Mahasiswa mana yang banyak datang hari ini? UITM? Tidak. Jadi peranan penggerak muda, sebab mereka ini, anda semua akan menjadi Mahathir, akan menjadi Anwar Ibrahim. Di sinilah pola pemikiran politik tadi, politik budaya. Kami ada guru kami, Osman Awang, yang selalu mengganggu kami buat sesuatu dengan anak alam. Bila suruh protes, anak alamlah disuruh protes. Menurun poster yang salah, anak alamlah yang menurunkan poster begitu. Tapi sekarang kalau kita lihat poster-poster yang keliru, maaf ya Petronas, kadang-kadang semua iklan-iklan invitation dalam bahasa Inggeris. Bukan salah, tapi kita ada etika supaya adil. Baru ni Bank Negara yang selalu saya kritik juga, hari ini saya tengok poster baru sampai, warisan, besar sekali perkataan itu. Jadi kita melihat di sini, kalau sambung pandangan Dr. Bahar tadi, institusi dan masyarakat, siapa nak meneruskan tradisi itu? Jadi penghargaan, kasih sayang itu perlu kita jalinkan. Sekarang saya lihat USIM ya, memegang Sastrawan Negara, Muhammad Salih. Hampir setiap bulan acara tu buat di rumah Muhammad Salih. Jadi rumah Datuk Bahar, siapa yang nak ketuk pintu? Tapi janganlah seniman tu yang menyediakan. Jadi mereka membawa makanan, nasi bungkus. Jadi seniman negara yang sudah agak penat, mungkin sekali anak muda sana memanggilnya ya, dari Dewan Bahasa sendiri. Jadi soalan saya di sini ialah, Datuk, ya, kita ada IPT, kita ada kementerian dan ada NGO. Kalau ini dapat kita gabungkan, bukan bersendiri. Jadi anda mencadangkan siapa yang anda nak jadi ikon anda. Sekarang yang kita nampak hanya hiburan saja, ada ikon-ikonnya. Kenapa kita rasa jealous nak melantik ikon orang sastra, pelukis? Pelukis antara orang yang amat menderita. Karyanya sampai sekian tahun, baru ni Latif Muhyiddin dapat lelong lukisan dia tahun 60-an, harganya hampir 1 juta, bukan ringgit ni, 100 juta. Dan pelukis tidak dapat apa-apa. Tidak ada perjanjian pun yang kalau anda lelong karya kami, saya cakap 2.5% pun tak apalah untuk akhirat. Ya? Ini dilakukan oleh B.J. Habibie. B.J. Habibie selalu menerangkan pada pelukis, mesti ada anak beranak, surat beranak pada lukisannya, dan kami tahu pada siapa kami nak beri itu. Dan itu ada orang politik. Waktu itu Habibie menjadi presiden yang kedua, saya berhubung di situ. Orang-orang begitulah, masyarakat begitulah yang tidak ada lagi. Kita sudah, tokoh-tokoh yang banyak membantu kita, Tan Sri Kamarul pun dah lanjut usia. Yang baru ni semua kolektor.
Mungkin Petrona lebih tahu ya, karya kami kalau sudah diambil kita itu hak collectors, itu masalah pelukis. Tapi ada pelukis yang bijak terus mendampingi collectors. Tapi kadang-kadang kita tidak ada peluang pula nak bersahabat cuma dengan collectors itu. Jadi saya tanya Dato' Baha, apa yang harus kita lakukan dengan anak muda ini sekarang? Pandangan Dato' Baha. Kalau saya, anda harus berbaik dengan kawan-kawan senior. Sebab kami kadang-kadang malu nak pergi, tapi saya redah juga saya pergi kalau anak muda buat acara. Ya? Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya ringkas saja, Dato'. Kita telah mempunyai dasar kebudayaan kebangsaan daripada tahun 70-an lagi. Mengapakah dasar kebudayaan kebangsaan atau DKK, lebih dikenali sebagai DKK itu seperti tidak berjaya diimplementasikan di negara kita? Terima kasih. Okey. Ada dua soalan di situ. Tadi sebenarnya saya ada tanya juga soalan yang kedua tadi. Mengapa gagal? Kalau Datuk ingat, dasar bukan dasar. Kadang-kadang di Malaysia ni, kalau ada dasar tapi tak ada keinginan politik, tak berjaya juga. Sebagai contoh, pada bila Tun Abdullah Badawi menjadi Perdana Menteri, antara perkara yang beliau cuba budayakan adalah memakai baju batik. Jadi selepas tu pada hari Khamis, orang kerajaan akan pakai baju batik. Tapi sekarang ni pula, bila tak ada lagi, bila tidak ada lagi keinginan politik itu, kita lihat trend memakai baju batik ini berubah kepada trend memakai baju batik apa dia Jawa. Jadi dekat situ mungkin, adakah sebenarnya Datuk, dasar kebudayaan kebangsaan, polisi dan sebagainya, selain kerana isu integriti, nilai dan sebagainya, juga ada sebenarnya adalah masalah political will atau keinginan politik. Sebab itu tak berjaya. Mungkin Datuk boleh jawab satu soalan ini, juga mungkin sedikit komen apa dia pandangan dan juga soalan Dr. Siti Zainon tadi. Ya, tentang soal dasar kan, ya. Bila kita sebut policy ya dasar, it is governmental, the framework of rules kan, ya. Jadi dia rasmi kan, ya. Bukan pena buat ke pena buat kan, ya. Tetapi kalau kita ingat tahun 70-an, dasar kebudayaan kebangsaan itu yang berteraskan bahasa Melayu, Islam kan, ya. Saya rasa di sini sangkut dia tahu. Bagaimana tentang kehidupan kebudayaan Cina, India kan, ya. Sebab waktu itu saya kira dirumuskan hanya konsep tahu. Tidak how to go about it kan, ya. Kan, ya. Dan kerajaan pun kerana political sensitivity kan, ya, just tidak akan adopt tu kan, ya. Selagi kita tidak, misalnya dasar kebudayaan ini digubal bersama-sama dengan intellectual atau penjadikawan seniman-seniman yang bukan Melayu kan, ya, memang sulit kan. Terutama kalau kita lihatlah sekarang ni Pakatan Harapan kan, ya, dia satu kerajaan yang sangat berbeza dengan Barisan Nasional kan, ya. Apa pun kita tidak boleh nafikan pemimpin aja kata orang politik DAP keep silent, tak mungkin lagi macam dulu kan, ya. Apa UMNO kata, MCA dia, MIC pun tak berani apa. Tetapi situasi politik sekarang ni jauh berbeza daripada apa yang ini. Ini realiti-realiti yang kita kena tahu juga. Jadi apa pun kita nak buat secara nasional, harus ada kemufakatan bersama yang tidak semudah dilakukan waktu 40 tahun, 50 tahun yang lalu. Kan, ya? Itu tentang dasar. Tentang masalah seniman apa, saya kira begini, saya ingin ajukan kan, ya? Supaya kelompok penulis, kelompok budayawan, teater, seni tari, seni pentas ke, pelukis kan, kenapa tidak di bawah satu-satu bubur gapena ke pena ke ataupun dewan bahasa ke, duduk betul-betul secara spesifik dan konkret apa problem kita, kemudian carikan solution dia. Masalah yang saya lihat sepanjang pengalaman saya bergaul dengan seniman,
kita banyak grievances. Macam-macam grievances tetapi tidak ada practicable solution. Itu kelemahan bukan saja seniman tetapi juga pemimpin-pemimpin negara. Kan? Jadi kali ini apa kita punya masalah, apa kita punya komplain, apa grievances kita? Okey. Ini jalan penyelesaian yang practicable bukan yang idealistik, kan? Ini yang saya dapat tangkap daripada kelemahan-kelemahan kita yang the so-called intellectual, artist, writers, kan? A lot of grievances, pam-pam-pam terus, kan? Grievances ni ada yang genuine, ada yang tidak. Tetapi kita tidak mampu untuk memberikan solution-solution yang practicable, yang realistic. Jadi kita perlu duduk di bawah bumbung pena ke gapena ke persatuan pelukis ke, kan? Okey. Mari kita duduk sama. Sekarang ni persatuan pelukis tengok sana, penulis tengok sini, kan? Itu isu kita, kan? Masing-masing dengan ego dia, kan? Tapi apabila kita membicarakan soal nasional, kan? Kita mesti orang kata bagi dan tariklah, kan? So kita kena ada self-criticism sekarang ni, self-analysis. Kan, eh? Tapi memang orang politik ni memang kita tak setuju je, kan, eh? Tapi kadang kita tak tahu masalah dia, kan? Nah, so kali Saudara Lutfi ni boleh ambil inisiatif ni, kan, eh? Saya moderator saja hari ini. Ya, saya tak ada masalah untuk hari ini kalau kita ambil satu keputusan bahawa dicadangkan Istana Budaya dikembalikan kepada cadangan awal. Saya rasa itu bukanlah satu masalah. Tapi masalah di sini juga yang kita patut lihat adalah, ini saya dah jawab. Satu benda juga, Datuk, ya, selain daripada cadangan seperti ini, mungkin berbalik kepada hal budaya, kita memerlukan satu polisi dan dasar yang jelas supaya boleh ditanggap dan menjadi satu budaya kembali. Maksud saya macam ini. Dekat Malaysia ni, di mana dewan-dewan kerajaan ini tidak ada dewan. Maaf, bukan dewan-dewan. Pejabat-pejabat kerajaan tidak ada dewan. Tetapi dewan ini, walaupun kita boleh buat pementasan teater dan sebagainya, kosong daripada aktiviti kesenian. Kita ambil Kuala Lumpur sebagai contoh. Saya nak lempar satu soalan kepada Datuk. Kita ada perpustakaan negara, dewannya sangat cantik. Kita ada perpustakaan Kuala Lumpur, dewannya sangat cantik. Dewan Bahasa dan Pustaka, ada dewannya sangat besar. Tapi, adakah ada insentif atau dasar, sebagai contoh, memperuntukkan, katalah setiap tahun apa jadi ekonomi menggudum ke, nak apa ke, 10 juta untuk insentif menggerakkan penerbitan, pementasan teater, penterjemahan dan sebagainya. Dan ini bukan dimanifestasikan dalam bentuk kita buat satu apa ni, kita wujudkan pekerjaan, dewan ni kena buat ni, bukan. Ini satu dana yang mesti berbentuk tetap. Bukannya buat pula pekerja, dewan ni yang dapat gaji 3-4 ribu, penulis duduk kat luar sana minta dengan pelbagai birokrasi. Mungkin Datuk boleh cakap sikit tentang hal ini. Dia ialah, saya rasa begini, kita cuba fikirkan, okey, bagaimana kita nak mencapai apa yang Saudara Lutfi sebut tadi. Dulu lebih senang,
kan, eh? Kerana di jabatan-jabatan kerajaan ni orang yang memang pro kan, eh? Tetapi sekarang ni economic program sudah mengatasi segala-galanya kan, eh? Tetapi dalam waktu yang sama kita seniman, budayawan, pemikir, kita jangan kalah tau. Kan, eh? Suara kita mesti didengar, tetapi kita mesti ada orang kata sinergi di antara satu dengan lain. Tapi sekarang ni sebagaimana saya katakan, eh, mesti ada satu-satu anu, sebab masalah yang saya sebut dia bukan masalah dasar tau, itu implementation aja. Kan, eh? Dia letak misalnya satu tahun 3 juta untuk book activities untuk apa kan, eh? Jadi tak ada sulit bagi jabatan kerajaan untuk melakukan. Tapi kalau kita nak buat dasar kebudayaan yang macam itu, memang ada masa sekarang ni lagi susah nak buat. So kali Galeri Petronas boleh ambil inisiatif panggil Persatuan Penulis atau okey, mari kita catat apa yang patut kita rekomendkan pada kerajaan. Ini jadi Jeff dah pegang dah pegang telefon, okey. Datuk. Sebab ini relevan kan, eh? Macam yang galeri buat hari ini kan. Saya pun sampai Petronas buat tu, saya berani agak bercakap lah kan. Eh? Sebab mungkin ada weightnya kan. Eh? Kalau dekat curuk-curuk tu, buat apa saya nak cakap benda tapi, yang kritikal. Tapi Datuk, kan? Kalau macam cadangan tadi lah kan. Saya tetap tak berpuas hati ni. Sebab Datuk, cuba bayangkan kalau sekarang ni sebagai contoh satu masalah. Memang dari segi bukan polisi yang saya sebutkan tadi. Tapi sebagai contohlah, salah satu punca katakan selain daripada kata kita sebut teater, kenapa teater tidak merakyat ataupun kita ada banyak dewan, kenapa tak ada boleh kata pemasaran-pemasaran teater yang bukan saja yang bersifat perdana grand-grand ini tapi juga komuniti-komuniti kecil padahal kita mempunyai fasiliti. Mungkin dekat situ, bila contohlah, kita kena ada dana tetap tadi. Sebab tidak ada orang yang sanggup bekerja kalau tidak ada dana sebagai contoh. Jadi sebab mungkin sebab itu, mungkin dasarnya itu satu tahap lah. Tafsiran kepada dasar tu sebagai contoh, setiap tahun Dewan Bahasa dan Pusaka ataupun apa sajalah meletakkan geran 10 juta sebagai contoh. Saya rasa aktiviti kesenian penerbitan akan berkembang. Tetapi bukan dengan macam sekarang, dengan memberikan kepada penerbit. Penerbit ni dia ada politik dia sendiri. Berikan kepada penulis geran, geran orang kata geran individu sebagai contoh. Contohlah kata dekat sini, siapa penulis ramai dekat sini, Fadli Alakiti kata contoh, nak terbitkan satu buku tentang filem. Dia minta kat Dewan Bahasa dapat 10,000. Saya rasa 3 minggu siap buku dia sebagai contoh. Tetapi hari ini dasar yang kita guna adalah bagi kepada penerbit. Penerbit dia ada politik dia lah. Itu yang dimaksudkan saya. Sebab itu saya kata begini, kadang-kadang bukan dewan ni tak peduli itu, tetapi orang yang ada kuasa, yang ada bajet ni, dia tidak imaginatif. Kemudian dia peduli tetapi dia tidak, bukan idealism dia. Sebab itu kita zaman berbeza sekarang. Sekarang ni orang cakap pasal ekonomi, pasal pendapatan kan, ya? Bukan lagi soal kesejahteraan pemikiran bangsa kan, ya? Sebab itu saya kata, satu, di samping penulis, seniman mesti berani bersuara. Kita anggap menteri ini sahabat kita. Ha? Saya bagi contoh, ya, waktu Menteri Kebudayaan Sabarudin Cik, kan, ha? Itu dicantumkan dengan pelancongan. Kan, ha? Saya, Allahyarham, Ismail Hussein dan beberapa, kan, kita pergi jumpa dia, kita kata tak setuju, dia pergi ke? Ha. Okay. Tetapi kita bukan konfront dia kan. Dengan diplomatik, dengan jujur kita cakap ini tidak kena. Kan, eh? Jadi saya ingin cadangkan supaya persatuan-persatuan tulis, pelukis, seniman, pena barangkali boleh ambil inisiatif kan, eh? Orang Dewan Bahasa kan, kan. Dewan Bahasa ni satu potensi yang sangat hebat sebenarnya, kan, eh? Tetapi kadang-kadang sibuk ya, nak buat siap majalah, nak buat apa kan, eh? Tak terfikir kan, eh? Kan, eh? Ada editor bagusnya kita tu pun pindah pula kan, eh?
Itu pun satu isu tu saya nak timbulkan nanti kan. Editor, kita mesti hormat. Ini satu profession yang sangat bertanggungjawab kan. Kita jangan anggap editor ni sebagai pegawai kerajaan biasa saja. Tetapi editor pun mesti fikir dia sebagai editor. Tidur sebagai editor, makan sebagai editor kan. Rehat sebagai editor, jangan dia fikir dia pegawai kerajaan. Itu problem sekarang ni. Tapi Datuk bila sebut Datuk macam tu, sebab satu benda yang menjadi persoalan dalam kalangan penulis, bila polisi dasar dan Datuk sebut tentang bagaimana editor di Dewan di Dewan Bahasa dan Pustaka sendiri sebenarnya terikat dengan satu sistem. Sebagai contoh, saya tak pasti, mungkin saya terkaan saya, untuk menjadi editor di Dewan Sastera, grade-nya adalah apa, di 41. Tetapi kalau adakah dia masih boleh menjadi editor kalau dia dah bertukar ke grade 44? Siapa saya boleh tanya? Fizi? Sekarang ni? 41. Maksud kalau dia naik 44, dia akan kena bergerak ke tempat lain. Tetapi belum tentu orang yang naik grade 41 ada mimpi macam Datuk cakap tu lah, tidur sebagai editor, makan sebagai editor. Maksudnya sebagai editor. Jadi dengan sendirinya, hal ini yang sama juga di Balai Seni Visual. Bagaimana apabila dia naik 41 dengan sendiri dia jadi kurator? Padahal dia dulu mungkin kerjanya gantung lukisan saja. Okey, itu yang pertama tu. Yang kedua. Sebab sekarang ni masih tadi sejuk tu, agak panas sikit. Yang kedua Datuk, selain daripada itu, cara kerja. Dewan Bahasa dan Pustaka, ITBM, malah kalau kita tengok badan-badan yang bukan kerajaan yang berkaitan dengan penulisan dan sebagainya, dia tidak terlalu terikat dengan sistem masa yang jelas. Tapi di bahagian majalah, dia kena datang, contohlah di Dewan Bahasa dan Pustaka, kena datang pukul 8, balik pukul 4. Padahal kalau mungkin sistem, sekarang ni kita bercakap tentang realiti media sosial, bagaimana tak perlu pejabat boleh bekerja dan sebagainya, kenapa masih, contohlah bahagian majalah tu, masih lagi akibat sistem, kita bercakap tentang sistem, editor kena datang waktu tu, balik waktu tu. Padahal dia boleh saja buat majalah di rumah sebagai contoh. Akhir sekali hasilnya itu ni. Mungkin budaya, selain budaya, sistem bekerja dan juga apa ni, sistem kenaikan pangkat itu juga perlu dilihat balik dalam institusi-institusi kebudayaan dan kesusteraan. Selain daripada kritikan-kritikan yang membina dan berani daripada persatuan-persatuan dan golongan seniman dan penulis muda. Datuk lihat macam mana? Mungkin Datuk nak cadang supaya tukar sistem bekerja ke? Tak beda ya. Itu dua isu ni. Satu ni, Satu ni, masalah kita hendakkan sesuatu perubahan yang secara structural besar kan. Ini hanya kerajaan yang boleh buat. Saya ingin cadangkan, siapa ambil lah inisiatif. Dewan Bahasa, pelukis, duduk, kita duduk semeja. Okey, turunkan satu persatu dengan jelas sebabnya bagaimana menyelesaikan. Buat appointment jumpa Perdana Menteri pun tak apa. Kan? Saya pun boleh, kalau hendak bantuan seseorang negara, saya boleh ajak kawan-kawan ya. Kita ikut sekata. Sebab kalau tidak, masalah ini, kebudayaan kesenian ini akan jadi tepi-tepi longkang aja tau. Politik yang hebat. Yalah, dia orang kuat kan. Salah kita tidak kemukakan problem kita kan. Masalah kebudayaan hari ini tidak sama dengan waktu zaman saya dulu. Masalah editor. Sebab masuk dalam kerangka kerajaan, JPA punya sistem akan. Tetapi ya, ini terpulang kepada professionalism dan prinsip editor itu sendiri. Jangan cepat tunduk kan, ini pengalaman saya kan. Sama-sama kawan editor duduk kan, bincang kan. Yang penting you tidak langgar peraturan, tetapi convince yang punya upstairs ni, ini profession editor ni sangat bertanggungjawab. Dalam negara mana pun editor, kalau di Amerika orang kata, "Where are you? I'm the editor." Orang duduk, sormat.
kembalikan maruah kita sebagai editor. Because you menentukan taste tau. Jangan dia orang tak tahu. Macam baru ni saya bagi contoh. Ada 20 gambar satu personality dalam majalah. Saya kata waktu zaman saya nak bunuh orang ni, taruh gambar dia banyak-banyak. Sampai pembaca muak tengok kan. Ha, tapi editor, dia ingat dia pleasing the orang ni tau. Tapi jadi editor pun okay, ada masalah dia. Tapi kalau editor dulu, Samad Ismail, Krisma, Susman Awang, Samad Ismail, ini adalah orang-orang perjuangan. Dia datang ke Dewan Bahasa, dia pergi straight time, dia membesarkan organisation tu. Bukan organisation tu membesarkan dia. Ha, itu beza je. Ha, tetapi orang-orang ini, orang yang telah menderita kan, zaman kolonial, kecuali orang politik, kemerdekaan kita dibagi atas silver pun, orang katakan. Bukan macam Indonesia, tadi saudara Siti Zainal menyebut, Waterloo Base, apa. Ini orang perjuangan. Pramodiana Tertur merengkuk beberapa tahun dalam penjara, kemudian jadi penulis. Kan, eh? Ha. Tapi kita tak ada. Kan, eh? Ha, tapi orang-orang muda yang jadi editor sekarang ni, okay, reassess balik. Dia punya role dan responsibility kan, eh? Sebagai professional editor yang sebenarnya lebih besar daripada Kutub Merah tu. Betul. Saya bagi contoh ya, ni saudara AKT sini kan. Saya cukup marah dia dipindahkan kerana isu orang luar komplain kan. Saya bagi contoh. Waktu saya jadi editor kan, eh? Kali saya dah cakap. Satu hari Ketua Pengarah panggil saya. Dia kata, ini profesor ni komplain, dia kata, cuba terbitkan artikel dia, ini kuliah dia kata. Ha, jadi, orang ni mengadu kat dia, jadi saya pula dia nak aduan. Saya kata begini, saya editor, saya bagi dia ruang untuk jawab, untuk komplain. Satu. Yang kedua, saya kata, kalau saya sebagai pensyarah, saya bangga anak murid saya pandai gunakan ilmu saya. Jadi, Ketua Pengarah dengar tu, tak apa. Saya educate sekaligus kan. Eh? Tetapi, you mesti yakin, you punya prof, jangan anggap you pegawai tau. You editor. Kan? Editor ni responsibility dia. Kalau defamation ke apa ke kan, editor pun kena juga, bukan saja kan. Tapi pertama you kena bersedia berkonfrontasi secara intellectual dengan bos di atas. Okay. Kan? Satu soalan. Soalan saya yang sebenar berkaitan dengan nilai. Nilai sebuah galeri sebagai sebuah lokasi untuk mempamerkan sebuah karya visual yang berprestij, yang agung, yang bagus, apapun apa maksudnya sebuah gelanggang visual arts. Apakah nilainya berkurangan ataupun berlebihan apabila sesi seperti ini didiskusikan di galeri ataupun hal-hal berkaitan di luar daripada seni yang lain dipersembahkan di galeri. Sedangkan kita sedar atau tak sedar, sebuah pementasan teater itu adalah sebuah instalasi seni sebenarnya. Dia berlaku dalam bentuk instalasi untuk sebuah pementasan. Apa pandangan Datuk berkenaan? Tentang 41 kan, tapi saya rasa itu bukan JPA punya, itu internal arrangement badan tu kan. Jadi mesti ketua editor dia, jangan surrender kepada peraturan itu. Dia mesti convince kan, grading untuk sidang editor mesti dirubah pada yang lebih responsibel, orang yang lebih tinggi kan. Tetapi kalau tidak di
yakinkan orang atas kan. Dia ikut sistem JPA lah kan. Kali JPA pun tidak bukan tak faham, dia pun tidak mengarahkan itu internal arrangement itu kan. Okey, yang kedua tadi tak sadu kerja mana, jangan masa tak Galeri Petronas. Petronas. Bagus, dia ikuti juga masalah. Saya rasa okay, ini galeri, museum, pusakaan adalah gedung di mana imaginasi dan kreativiti dan inovasi manusia dirumahkan. Inilah yang akan imagination dan kreativiti ni, dia bukan di kalangan seniman aja kan, kan? Bukan birokrat kan, pensyarah kan. Inilah yang menggerakkan demokrasi. Kan? Jadi tidak menjadi dosa, malahan a credit to the gallery macam ini. Orang kata untuk memvariasikan ini dialog kesenian ni, dialog kebudayaan kan. Malahan semua galeri ini patut digalakkan supaya ada dialog macam ni kan. Supaya bukan saja dia letak gambar kat dinding yang untuk orang tafsirkan, tetapi juga live conversation kan. Tak tahulah, saya dengan pertanyaan-pertanyaan tadi pun saya banyak belajar ada masalah dalam dunia kebudayaan kita. Apa pula saudara yang bertanya kan. So patut Galeri Petronas buat setiap 3 bulan sekali macam ni kan. Lepas ni panggil Menteri Kebudayaan juga untuk berbincang. Kenapa tidak? Kan? Okey. Jadi forum, jangan lakon ajar dengan dia pula kan. Jadi Datuk, kita dah sampai pukul 5. Kita dah ambil masa setengah jam lebih. Jadi kami dari Borak Buku dan Galeri Petronas mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Datuk kerana sudi meluangkan masa untuk sesi kita pada petang ini. Kita bagi satu tepukan kepada Datuk. Untuk perhatian tuan-tuan dan puan-puan, Borak Buku kita adakan hampir setiap bulan. InsyaAllah pada bulan 5 juga ada, kita sedang mendapatkan audien. Jadi kita mohon tuan-tuan dan puan-puan ke Twitter rasmi kami, Geng Borak Buku. Mohon like dan retweet. Dan dalam masa yang sama, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Jeff, kepada Zahari, kepada sesiapa sahaja yang membantu secara langsung atau tidak langsung, kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir terutamanya pada hari ini. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi pada bulan Mei, Borak Buku yang ke-4. Jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.